Perdana menteri Anwar Ibrahim menemplak kerajaan Kelantan yang dipimpin PAS dan membidas bekas menteri pendidikan Muhammad Radzi Jidin yang didakwa mengabaikan isu kebersihan dan kerusakan tandas di sekolah-sekolah. Dengan nada sinis, katanya, sebagai negeri di bawah pemerintahan kerajaan Islam, sepatutnya tidak wujud isu berkenaan. Saya nak tanya di sini Anak-anak kita pergi sekolah di kota baru Pasir Mas, Tanah Merah, Bacok. Ada tak sekolah tandas rosak Eh, mana boleh! Ini kerajaan Islam Kelantan. Mana boleh tandas rosak Islam itu menjaga kebersihan, dan kebersihan itu sebahagian daripada iman, katanya ketika berucap di program Ceramah Jelajah Perpaduan Madani di kota baru malam tadi. Turut hadir. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi dan Barisan Pimpinan Gabungan Pati-Pati Kerajaan Perpaduan. Terdahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia dilaporkan akan memulakan inisiatif yang bertujuan untuk mengajar murid tanggung jawab menjaga kebersihan tandas tidak lama lagi. Menterinya Fadlina Sidik berkata kementeriannya akan berusaha untuk melaksanakan ide Anwar itu. Sementara itu, Anwar yang juga pengurus IPH berkata, soal kerusakan dan kebersihan tandas di sekolah tidak diberi perhatian oleh pimpinan kerajaan sebelum ini. Orang bersatu jadi Menteri Pendidikan, Muhammad Rajib pernah bincang tak pasal masalah tandas di sekolah rosak. Tak ada. Cakap berdegar-degar, tandas sekolah, anak kamu pun kamu tak jaga. Apa yang saya kata anak bukan anak saya saja tapi anak-anak seluruh Malaysia katanya. Susulan itu, anggota parlemen Tambun itu berkata, peruntukan berjum berjumlah RM1.4 bilion diberikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menyelesaikan masalah terbabit. Apa kita buat? Saya kata Fadlina dengan kerjasama semua jabatan, pengetua dan guru besar sekolah bagi senarai. Berapa kos termasuk klinik desa berjumlah 1,4 bilion disalurkan. Saya kata mesti selesai tahun ini juga, tegas Anwar. Sekian.